Skuad Arema yang dibawa ke Solo untuk menjalani laga grup A Piala Menpora 2021 terdiri dari 24 pemain. Mereka dipastikan akan bertolak dari Malang pada Jumat, tanggal 19 Maret tahun 2021, pagi. Awalnya, tim pelatih berencana membawa 20 pemain saja dalam melakoni tur Solo ini. Namun, rencana itu kemudian direvisi dengan alasan kebutuhan tim, mengingat ada sejumlah pemain yang juga baru pulih dari cedera dan sakit. Seperti Utam Rusdiana dan Rizky Dwi misalnya, yang sempat mengalami sakit demam tetap ikut dibawa. Cayo Ruan yang juga baru pulih dari cedera lutut pun dibawa. Tercatat, ada 4 pemain yang absen, meski nama mereka tetap didaftarkan. Ada sosok Kartika Aji dan Muhammad Rafli yang masih pemulihan cedera, Ridwan Tawainela yang masih sakit, serta Wiga Brilian Syahputra yang terpaksa ditinggal dengan alasan kebutuhan tim. Inilah 24 pemain dalam skuad Arema yang dibawa ke Solo. Kiper, Teguh Amiruddin, Utam Rusdiana, Andreas Francisco. Belakang, Bagas Adi Nugroho, Cayo Ruan, Muhammad Robi, Ikhwan Ciptadi, Ivanul Alam, Aji Saka, Fikrian Akbar Fatoni, Johan Ahmad Farizi, Rizky Dwi Febrianto, Muhammad Sandi Ferizal, Didik Arianto. Tengah, Jayus Haryono, Dev Mustain, Hanif Syahbandi, Seya Da Costa, Richard Trifebian, Dendi Santoso, Bruno Smith. Penyerang, Febi Eka Putra, Dedik Setiawan, Kusedia Hariyudo.